Garisan. Hai semua, berjumpa lagi dengan Cikgu Zida. Hari ini kita sambung lagi garisan. Baiklah, hari ini Cikgu akan ajar dua lagi garisan, iaitu garisan bergerigi dan garisan berlingkar. Baiklah, hari ini Cikgu akan sambung dua lagi garisan, iaitu garisan bergerigi dan berlingkar. Garisan bergerigi bentuknya adalah tajam-tajam. Ia dipanggil juga garisan zigzag. Ini adalah contoh garisan bergerigi. Kita boleh lukis pagar dan juga boleh lukis gunung ganang. Ini pula adalah garisan berlingkar. Garisan berlingkar, tahu tak garisan berlingkar itu? Pernah tengok gula-gula lollipop? Gula-gula lollipop adalah contoh daripada garisan berlingkar. Begitu juga dengan ubat nyamuk. Baiklah, dah tahu dah apa itu garisan bergerigi dan garisan berlingkar? Jom kita lukis sama-sama seperti biasa. Jom kita lukis sama-sama ikut cikgu ya. Garisan bergerigi mesti tajam atas dan bawah. Ini pula adalah garisan berlingkar. Bermula dari titik tengah dan dibawa keluar sehingga keluar. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat mengikuti apa yang cikgu ajar pada hari ini. Bye!